tadi, aslinya kan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 itu alokasi untuk prestasi 5%, kemudian untuk jalur zonasi zona itu 90%, kemudian perpindahan orang tua 5%. Memang dulu ada rapat koordinasi semua kepala dinas pendidikan se-Indonesia untuk merespon dinamika masyarakat. Kemudian adanya usul-usul yang sangat kuat dari masyarakat, akhirnya ada perubahan yang terjadi di Permendikbud 51 2018 menjadi Permendikbud 20 tahun 2019. Yang paling nyata dari perubahan itu adalah adanya apresiasi terhadap anak-anak berprestasi yang semula diberi kuota 5% dinaikkan menjadi 15%. Itu sehingga ini peluang anak-anak berprestasi bisa lebih besar, jalur perpindahan antar zona bisa menjadi lebih leluasa. Kemudian tiap daerah kan ada, sekarang ada modifikasi untuk persentase. Untuk Jawa Tengah ada dari Pak Ganjar Pranowo. Jadi ada pergub itu, ini yang perubahan akibat berubahnya Permendikbud sedang kita ajukan. Nah, pergub yang lama dan perka perlu Kepala Dinas tentang PPDB ini, itu teknisnya kita menyiapkan ada dari 90% itu ada dua jalur seleksi, yaitu seleksi atas dasar prestasi 20% dan seleksi atas dasar zonasi itu 70%. Itu yang kita lakukan di Jawa Tengah. Jadi tetap dalam zona itu, sehingga tidak melanggar dari permen yang ada. Tidak melanggar permen itu. Jadi kita taat dengan aturan secara nasional Jawa Tengah, tidak menyimpang dari permen. Kemudian ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa terjadinya permasalahan di lapangan itu karena sosialisasi yang kurang. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya kita sosial sudah kuat. Itu banyak terjadi di luar Jawa Tengah. Jadi karena tadi pernyataan dari mantan Dirjen Dikdas Pak Amir Muhammad, di beberapa daerah memang kurang. Tapi Jawa Tengah itu alhamdulillah secara umum kita masih lewat website, lewat TV, lewat radio, kemudian lewat WA-WA yang kita kirim ke berbagai kelompok grup, saya rasa juga cukup baik Jawa Tengah. Jadi saat ini sudah nyaman dan tidak ada kejolak seperti Jawa Timur yang harus dihentikan prosesnya, dan Jawa Tengah relatif lancar. Bapak analis kalau verifikasi tanggal 28 dan proses selanjutnya? Jadi setelah mendapatkan token dari sekolah tempat dia mengambil token, seorang calon peserta didik pendaftar itu langsung mendaftar lewat di rumah kita, bisa tidak usah datang ke sekolah. Dari gadgetnya dia bisa, dari telepon pintarnya bisa. Kalau dia kesulitan, dia bisa datang ke sekolah tempat dia mendaftar. Kita akan dibantu, difasilitasi untuk bisa mendaftar pada sekolah yang dituju, atau mungkin kalau SMK pada kompetensi keahlian yang dituju. Pak, muara dari PPJB Nasional ini kan untuk menghilangkan sekolah favorit. Selama ini ada di masyarakat. Sehingga sekolah favorit dan tidak favorit ini menurut Bapak tidak seharusnya. Jadi memang sebenarnya kita masih membutuhkan sekolah-sekolah yang punya prestasi menonjol, tapi karena ini ada prinsip pemerataan mutu, kita memang donasi ini dimaksudkan untuk mengangkat sekolah-sekolah yang tadinya mungkin dianggap sekolah-sekolah yang tidak mendapat perhatian, bisa mendapatkan input peserta itu yang baik. Jadi anak-anak terbaik dari lingkungan itu diberi kesempatan menghebatkan sekolah di daerahnya masing-masing. Sehingga nanti kemudian ada tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk bisa menambah fasilitas, kemudian memperbaiki gurunya, sehingga akan terjadi proses pemerataan. Jadi nanti yang menjadi juara lomba-lomba tidak hanya sekolah-sekolah tertentu, tapi insya Allah akan merata pada banyak sekolah. Kalau mengenai kualitas gurunya, Pak, di sekolah yang di pinggir itu tidak bisa dimungkiri masih banyak guru yang belum memenuhi standar. Ya, kita mengakui mutu guru kita belum merata, tapi kita terus akan berikhtiar untuk memeratakan mutu. Nanti akan ada diklat-diklat baik berbasis online maupun dengan tatap muka untuk memperbaiki mutu guru itu. Kita tahu bahwa mungkin di sekolah-sekolah yang favorit dan saat ini favorit itu tugas guru tidak terlalu berat karena inputnya sudah bagus,
kemudian ikhtiar anaknya dan orang tuanya itu luar biasa untuk memasukkan anak. Sehingga guru lah ini tantangan bagi sekolah-sekolah favorit yang selama ini favorit dengan raw input yang berubah, apakah dia masih bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kira dia akan juga tertantang. Kemudian guru-guru di daerah-daerah juga tertantang karena sekarang muridnya bagus-bagus, bagaimana mempertahankan, meningkatkan tingkat mutu dari anak-anaknya itu. Jadi insya Allah ini akan meningkat semua. Kalau pemerataan guru yang berat, apakah ada mutasi guru ini ke sekolah? Kementerian berencana demikian, tapi petunjuk teknisnya dan bagaimana pola pelaksanaannya kita masih menunggu. Tapi kalau nanti ada perpindahan antar guru, pasti dasarnya pada zonanya masing-masing. Karena kita memindahkan guru dari Tegal sampai dipindah ke Cilacap, juga provinsinya besar. Pasti kalau diadakan pemindahan, itu antara sekolah dalam zona. Oh. Kira-kira begitu, jadi tidak terlalu jauh lah. Karena problemnya nggak sederhana, ini puluhan ribu guru dipindahkan, dua itu sejauh tengah kan juga tidak mudah. Menimbulkan keresahan, kemudian semua saya harapkan tenang dulu, tidak ini belum final, kita prosesnya kita nunggu mekanisme yang baik supaya tidak banyak menimbulkan permasalahan.